Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ini kameranya yang mana sih, yang ini ya? Iya. Oh iya. Bukan saya minta arang buat ketemu Bapak Satu ini. Andi Sugito. Satu makhluk muka bumi yang ada satu-satunya. Dulu kita bareng-bareng dari SD ya. Satu SD, satu SMP. SMA dong bisa. Bisa. Terus ya gitu lah, maka nih bertahan silaturahmi sampai sekarang, alhamdulillah ya. Iya, pokoknya like, subscribe, and ketekan lonceng. Ada segitu nih, sibuk nih orang yang ada di Tangerang nih, siapa jarang ketemu nih. Enggak juga sih ya. Sampai channelnya apaan? Bomas Isbanu. Bomas Is. Tapi lu kopi gue jauh-jauh. Ini tuh kopi. Coklat. Ini hari Jumat. Habis jembatan kita, wes. Jadi temanya ini kita mau motong sapi. Makanya saya ngumpet di sini. Enggak mau jauh-jauh, enggak mau deket-deket sama masjid. Jadi kemarin minggu ini dia habis sakit, untung dia sembuh nih. Wah, iya. Ini namanya suatu barokah bisa dipertemukan kembali yang sudah dipisahkan oleh alam. Ini ngomong-ngomong, foto-foto kita zaman dulu masih ada gak nih? Selip, kok kan gue nyari di rumah di Tanah Tinggi tuh. Di abang gue udah gak tau kemana dibuangin kakak gue kayaknya. Tapi ada yang masih, nanti kalau ketemu deh. Di rumah SMP tuh foto masih Erwin ini, yang di rumah gue tuh. Gimana, apa? Soal kencing sembarangan. Pokoknya Japran kalau bisa nonton nih, nih kenalin nih yang paling ganteng paman Hadi. Aduh, jenggot malu ketuaan. Gue tuh masuk kalau tinggal udah cewek muka lu gini-gini aja. Gue kalau mau pepeng kan si Hadi bukan gitu-gitu aja. Iya, gue udah lama ngeliat dia tuh pepeng. Iya, dia baru seminggu ini pindah kesempatan. Oh, kesempatan. Oh, ngambil perumahan ya. Udah ngadir sebenarnya dia udah ngambil beberapa tahun yang lalu. Baru di ACC sekarang? Sempet dikontrakin juga. Cuman baru ditempatin sekarang. Kata gue berani juga dia ngelangkah. Foto sama tetangga-tetangganya gitu. Di mana nih sepatan? Wih, udah pindah. Jadi gimana kalau kita bikin konten ini? Jadi temanya ini, temanya giveaway nih. Saya mau ngasih giveaway ini. Dari gue sebenernya di sini minjem obeng buat lepas mainan dibuain bor. Aduh, Mas Hadi ini dulu banyak kenangan, apalagi waktu SMP ya. Wow, banget. SMP lebih lengket lagi ya. Iya, cuman bisa dibilang satu basis gitu. Cuman waktu itu dia salah, nggak ikut sama gue lagi itu. Gue ajak ke Time Zone nggak mau. Gue diculik. Lu lupa lu ya? Yang gue dipalak berempat sama Dikit sama si Erwin di balap Bremen Pasar. Lu gak untung yang gak keseret. Gue yang keseret. Time Zone mana? Time Zone Diamond. Oh, Diamond ya. Iya. Sekarang Trans ya. Trans. Iya, Trans. Culik coy, diculik. Dikit habis, duitnya habis, tasnya habis. Pulang jalan kaki itu dari Robinson. Jalan kaki, duitnya diambil semua. Dari Robinson ke Diamond. Dari Diamond, dari Diamond itu sama si preman diajak naik angkot. Tenang, gue yang bayarin, kata tuh sama tuh nih, gue kasih dah, gue kasih tau kronologinya. Ya, gue lupa. Jadi waktu itu gue masih inget banget, abis semesteran terakhir hari Sabtu kita udah janjian nekat bawa duit 20.000 ke Time Zone, kita main Time Zone nih di Diamond. Oke, gue ngajak dia nih, nggak mau dianya, beruntung dia nih. Akhirnya gue berangkat, ya udah berangkat cabut, temu waktu preman, sepik-sepik nanya alamat. Akhirnya dibawa, diajak naik angkot. Tenang, kata dia. Tenang, angkot gue yang bayarin semua. Ya iyalah, duit gue di situ semua. Preman sendiri. Gila tuh. Namanya Sapat, namanya ngakunya. Katanya buat Sapat. Kalau masih hidup lu mendingan mati aja dah. Jangan hidup lu di dunia ini dah. Gue sumpahin lu bokep lo.
gue kayak jalan kaki gara-gara lu. Aduh, udah naik angkot 03 turun di nah turunnya di mana ya, di depan Masjid Agung. Oh iya, iya. Gua, Erwin, sama dosa lagi ya. Siapa satu lagi ya, lupa, berempat pokoknya. Gua, Erwin, ah lupa satu lagi pokoknya. Digit, si Digit dibawa, gua suruh duluan ke Borobudur jalan kaki. Ya udah, gua tungguin di Borobudur. Akhirnya si Digit nongol, udah kabur tuh preman, habis semuanya pulang. Itu jalan kaki pulang. Digit tambang ini sih ya, tambang kelas atas juga. Iya, tambangnya kelas atas. Gara-gara dia sih itulah. Kan tasnya juga branded dia. Ya itu. Malah waduh, tas branded ribet dah. Habis duit gua ke bawah-bawah. Main time zone enggak, pulang jalan kaki. Itu ya emang dulu kita ya sukanya main ke time zone. Gua dulu dapat duit sedikit, dapat ada nih saudara datang suka ngasih duit kan. Ngajak dia nih. Lu ingat enggak dulu sama Andri kan? Iya. Main time zone 3. Aduh, ngasih duit buat time zone doang. Ya itu namanya pengalaman. Jadi kita kalau udah punya pengalaman kayak begitu, buat kedepannya ketemu orang kayak gitu lagi ya, kalau bisa ngasih lebih banyak. Oh. Anggap aja sudah kok. Iya. Iya. Jadi pesan buat Japran kalau nonton, jadi anak harus berbakti sama orang tua, jangan nyusahin. Yang namanya orang tua mah segalak-galaknya orang tua, galak kan dia ya, galak kan? Iya. Tapi tetap lembut hatinya. Jadi intinya buat yang terbaik. Kalau Japran nonton nih, sama adiknya ya, ambil adiknya siapa dah? Japip. Japip, Japip, Pip, Japran, Japip. Jadi pesan dia nih yang ngajak kapan? Oh, yo, I, all the small thing. Berapa lagu? Hah? Tadi dulu. Gua kok ingetnya itu doang. Dulu, kalau nyanyi all the small thing, kudu begini. All the small thing. Topi-topi oren, miringin, celana parasut, minjem. Iya, iya. Paling kok, banget gue lagi. Gue pake jaket parasut. Iya. Udah ke paling ganteng aja kita di sekolah ya? Subhanallah. SD dan Bogor 1, SMP, SMP 4, Parang. Yoi. Dulu dari SD kita tuh yang 5 orang ya? 5 orang. SMP 4, lu, gua, Digit. 3. 3, Erwin. Ijang, Erwin Madan, Ijang. Gue makin dekat sama dia karena waktu dulu kita pas kelas 1 kan masuk siang ya. Ya. Naik kelas 2, nah kelas 2 tuh gedung lagi dibangun. Mau nggak mau harus sering dibagi 2 tuh kelas 2 tuh, ada yang masuk siang, masuk sore, masuk pagi. Masuk pagi. Nah gue berdua masuk siang nih, beda kelas tapi sampingan ya. Ini kan ya, lu 26. Gua 24. Masuk beda. Pagi. Gua pagi gua. Oh enggak, dia nungguin ceweknya, ceweknya pagi. Di kelas gue. Acaranya. Mantap. Iya. Ada. Ini ntar di bawah nih IG-nya, IG-nya. Iya itu. Bisa banyak gitu lah. Ntar bisa kan diedit kayak ada gambar fotonya gitu kan. Gitu tuh. Jadi begitu. Soalnya dulu pas 2 gua Badungnya sama Erwin, iya. Balik BM, M, truk-truk tuh sama Erwin berdua tuh. Tapi enggak usah, enggak udah Malu, enggak, udah enggak suka bawa CD pocket lagi tuh enggak. Siapa? Lu. Kok gua? Oh, lu bukannya ikut-ikutan. Ikut-ikutan aja korban gua. Oh, korban. Gitu. Emosi Wahyu, si Wahyu. Oh, main Wahyu. Kelas-kelas. Si Wahyu yang bawa mah. Tiba-tiba bisa semua sekelas. Untung gua ada penolong. Bapak Andri. Keren codas cacat. Ngeselin tuh kalau video call gua sama teman SMA gua. Kebetulan teman SD-nya dia. Oh. Video call ketiga. Tiba-tiba dia buka baju. Ah, kira gua. Tatonya banget. Ini gua juga kata si temen. Ini jorok lu belum mandi nih. Oh, ternyata. Ada dia. Aduh. Gue ribet sih, udah
parkir mobil di rumah mertua tuh ribet. Ribet ngurus mobil, kalau enggak mah kita kasih antem. Ya. Oh iya. Ya kata gua sih, gua kan cepet amat ya bawa motor sama mobil ya, gua dengan dia aja. Ribet, akhirnya mau keluar, udah dapet parkiran maksud gua, ribet keluar. Kecuali gua hari ini balik, baru keluar. Ntar lah, kapan-kapan ya si Andri? Yoi, kita belanja bajunya. Dia kabel sendiri ya? Emang baju sih, dia model yang gak ada jahitan mengangin. Oh yang jelap ya, jelap gitu ya. Tapi gue gak tau sekarang gimana. Yang si mbak gue cita-cita yang terikat gak tau ke rumahnya. Maksudnya? Gue baru pakai sekali. Terus, oh bajunya kayak gitu, bajunya hilang ya? Kayaknya sih, enggak masuk ke lemari bini gue kayaknya. Tumpukan baju bini gue kayaknya. Gak ketemu. Pong apa artinya? Lupa gue, ntar kalau ketemu aku. Dulu panggung, wih gagal banget ya. Terus panggung siapa sih? Lalu gua, si Andri Song, si... Acong? Oh Acong namanya si itu, Iswi Is... Ama Iswi no? Iswi, gua inget Iswi. Masa sih Iswi? Makasih. Yakin lu? Siapa lagi? Bukan Isol ya? Enggak, Iswi. Oh iya, Isu sama Isol juga? Gua juga berame amat. Berlima kan? Iya. Gua megang gitar. Aku megang gitar. Bas Isu. 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 Yakin Isu? Acung bas. Acung bas. Iya. Yang gitar satu lagi siapa? Ya kalau gua Isu ya Isol lah. Besok gua tanya Isol. Kok gua lupa? Gua inget ya Isu. Enggak inget gua. Apa mo? Tapi aduh, SMP itu masa suram gue di, tapi yang bikin berwarna ya Erwin gitu-gitu lah, Andri, iya, Isola yang ada Koben. Apalagi pada tahun 99 itu kita nonton AADC 1. 2001 lah. 2000 pas 3 ya? Pas 3 ya 2001 ah, 2001. Nomor 4 enggak? Ya, ntar di edit aja, dikat. Enggak mungkin wajar lah kepala juga. Mulai ketitis. Ya, itu. Enggak, itu yang gue jadi masalahnya. Waktu kita nonton, kenapa ada si caper? Kan sengaja kita enggak ajak. Kenapa dia nongol? Gue lupa namanya, temennya namanya caper aja udah. Iya, gue kayaknya sih. Si caper. Oke, okay, terus dia udah muter keluar lipu kan gerda jauh kan? Iya. Sama si Andri juga kan? Dia nyatanya gerdanya keluar. Iya, tinggal. Si Putro yang capean. Cokomin mana ini? Baru bawa nanti terakhir. Bukan panas. Dingin bagus banget. Tesnya biasanya. Tahu gue bol, ingat tuh cuma alis mating doang, bol lagu bling doang. Lu drop show, oh drop show, berapa lagu sih? Dua. Main sore lagi ya? Main sore, udah artis terkenal. Lagu pertama kali sama dia. Soalnya waktu SMA aku langsung nggak jadi. Pernah lagi emang? Gue udah mau batal muntah, berarti ada masalah gitu sih. Kan yang panggung pertama kali gue dan terakhir kali malu. Dulu SMA sempet ini ngerekrut cewek paling tren lah, paling ini. Buat vokalis? Oh, buat vokalis. Nemenin lu? Iya, jadi vokalis, jadi gue berempat cowok-cowok. Satu vokalisnya cowok, terekrut ini cewek yang paling hits lah. Mau, oke, mau. Sempet latihan berapa kali, sering loh latihan. Ini mau pada perebut jemputan aja? Enggak juga sih, dia liat jadi antar jemput sama cowoknya. Gak salah sih, saya ingat gue. Tadi ketemunya di studio aja kalau gak salah. Wah, gak jadi mah. Padahal manggungnya jadi... Itu tuh band itunya di... Band pembuka lah ya? Dan Tupan. Oh, jadi opening doang? Sebelum, jadi ada banyak band. Iya. Cuman gue pas kocokannya dapetnya sebelum Tentu Fat main. Jadinya dipercepat. Enggak dipercepat sih, ada teman gue satu vegetaris yang bakat banget lah. Apa jadi di pengkhianat lah. Apa kata dia? Jadi dia pas waktu dia dapet kaki. Terus gue gak bisa mas. Gak bisa sore, kan jalan gitu gak sore. Dia bisanya pagi. Kebetulan katanya ada teman gue tuh pagi. Tukeran aja ya, bisa pagi. Tukeran. Mau pagi? Pagi, pokoknya gue gak bisa. Gak bisa. Pas hari kan gak ada bisa. Telat lah gue datang. Gue mau maaf ya, mau. Awalnya gue agak bete sih, ya kan ada yang, kayaknya
lebih beda lagi pas sore. Pokoknya di tukeran itu temennya sekitar situ dia ikut main kentai. Main di situ? Ini gue kayak uang suka ya sekarang sih gue mau biasa-biasa aja, cuman gue suka diledekin. Ya tetap aja lah, berasa kayak gitu mah. Berarti posisi udah gede begitu, kalau masih zaman SMP emang bodo amat kali. Udah gede gitu mah ya. Bangsat. Terus pas kelas 3 lupa gue. Gue udah main ini pang, tapi pangnya pang ini pang metal. Anjing. Untuk pang semua gue ketahui. Sebenarnya masih mau terkejar mas soalnya mengenainya. Ya iyalah gue capek. Gue gak jadi tanda, gue jadi panitianya. Udah main aja lah gue tanpa gue. Kontong banget gue. Andri itu lagunya itu. Andri Isol. Sempat kena tuh. Iya, gue sempat kena juga. Aliran kayak begitu. STM. Waktu ini, waktu apa? Waktu STM. Waktu STM. Tapi untung nggak apa, nggak sampai si Andri itu, nggak sempat ketemu si Andri. Malam main sama adik kelas juga. Taunya adik kelasnya itu satu RT si Andri. Iya, sudah satu RT drummernya. Dari rumah lu di mana sih? Di sekolah di sini apa di sana? Ah, di sini. Iya sini. Dari itu pas tahu gitu ya udah gue sekalian main aja ke rumah si Andri. Kasih video metal semua. Minta mangga. Tapi udah itu udah dijual kali rumahnya. Nanti kita tanya. Nah teman kantor gue tanya satu kuliahan dia, ya, makanya pas gue tahu. Awalnya ini gue foto sama teman gue itu. Si Andri komen. Kalau nggak si Andri komen, kalau nggak gue foto sama teman gue itu, teman gue si Andri yang komen. Teman gue itulah. Gue nanya Isol aja. Kapan gue ya namanya Isol? Masih ketemu siapa? Mana-mana? Ini. Andri kapan gue ketemu ini? Jadi Isol lagi pengen ngegerbek. Narkoba? Entah lah ngegerbek apa. Si Andri. Si Andri kan ke rumah itu. Gue tahan aja di sisa. Dibadi ketangkep tuh dia. Entah lah. Gue gak tau ngegerbek apa ya. Pokoknya si entah lingkungan situ atau entah lah. Si Andri mau ke arah situ. Stop ngeliat Isol. Motor. Gue enggak tahu lah, gue kayak besok gue tanya. Aduh, macet. Kayaknya enggak sekali dua kali gue ngeliat si Isol. Cerita si Andri kayak gitu tuh. Kocak-kocak. Oh Isol, lu kalau nonton lu jangan gerbek-gerbek lu. Waduh, baru remang-remang aja lu gerbek. Kalau ada yang putihan dikit dari bini lu angkut aja. Aduh, gue Isol pernah ketemu sekali lagi zamannya Metropolis masih berjaya. Tahunnya dia nongkrong di parkiran yang belakang. Pas gue lewat nggak boleh bayar. 2.000 Isol, makasih. Lewat aja nih main, lewat. Cetek lah 2.000, ya 2.000, lumayan. So dikasih lewat 2.000 aja gila bangga banget kan. Cetek lah bahagianya di mana 2.000 doang. Receh itu gue beli teh teh manis aja seneng banget gue udah. Teman SD SMP apa itu? Ya sering ketemu teman SD SMP sampai sekarang siapa sih? Si Doso. Dos. Siapa paling sering ketemu ya? Pada ini sih ya. Iya pada mancar-mancar. Iya. Jauh-jauh gitu yang sering. Rutinitas paling sering si Doso kan tuh. Siapa lagi? Nggak tahu. Lupa gua. Teman-teman SMP yang kemarin-kemarin sempat jalan bareng terus gitu dan masih jarang ketemu lagi. Jarang, udah jarang-jarang ketemu lagi malah. Ya setelah corona begini semuanya gagal, mau ketemu juga gagal. Enggak ada yang bisa ketemu. Tapi kenapa pabrik masih dibuka ya? Korban. Iya. Jadi katanya setiap 100 tahun sekali itu kan ada pandemi kan. Dan model yang pas 100 tahun ini kayaknya emang settingan konspirasi dunia tuh buat ngurangin populasi manusia. Kemarin itu udah kan pabrik banyak tuh orangnya populasinya. Biar dia meninggalin.
Jadi ini kita membahas gimana kita kedepannya. Anggap aja ini kita, ini sekarang kita lagi di posisi, ini kita lagi jadi popstar sebenarnya. Jadi berusaha merendah aja. Gimana saya enggak jawab? Adik kenal saya? Adik kenal saya nih, Jennie Blackpink. Biasanya kalau lagi liburan begini mah gue paling demen tuh apa, di kasur nggak kemana-mana, main game udah. Tapi anak lo udah senang juga nggak diganggu, berantem mulu sama gue. Nggak, tapi udah bisa diajak member gitu. Buat joinan belum? Udah belum. Masih satai-satai gitu. Masih belum gue kasih. Lu kasih stick yang gak nyolok gitu. Yang nyolok aja udah. Penting mah bunyi menjahit udah. Standar. Main itu bisa main bareng seru ya? Banget. Waduh, PS main bola ya. Masih jauh, nomornya berapa sih? September besok 5. September 5 ya. Adanya 1. Adanya 1. Mantap. Aduh, berarti lu sekarang umurnya berapa? Setahun di bawah lu lah. Lu kan 86 coba. Iya. Gua 34 gua. Iya lah, 34. Iya, 34 ya. Ya tua ya. Iya. Brewokan gini, gua bisa gini. Ya tua juga. Ya lama dulu, gua gak ada foto SD sih ya. SMP gua lagi lupa hilang. Muka dia gini-gini aja wah, cuma tambah berok kumis aja. Mana sih kameranya? Oh ini. Nggak tahu ya, apa emang kebetulan aja tuh ya, umur-umur udah segini gitu kebetulan kali ya. Rata-rata teman gua anak yatim semua. Jangan dibahas. Ntar kita jadi gue nanti malam juga ketemu anak-anak ya. Nanti aku rada-rada gak punya orang tua ya. Iya, kita udah ngomong udang lindur ya, gak malu membuka-buka pisah di atas internet kita gitu. Iya lah. Jadi kita harus juga pergi ke depan buat membahagiakan anak istri kita. Iya. Kita masih bagiin diri sendiri dulu. Gimana caranya? Udah pada bahagia belum ini dirinya ya? Ya sendiri lo sekarang di mana posisi kantor lo? Jatake. Lu sempat apa pernah cerita yang sempat mau ke Malaya ya? Oh yoi. Anak gua nangis. Tawarannya kapan nih? Tahun kemarin? Tahun ini? Tahun ini. Kenapa tahun nangis? Ini? Setelah pandemi, niatnya sih setelah pandemi. Cabut. Baru apa semua berkas-berkas diurus dari orang rumah. Oke. Udah nonton Upin Ipin terus tiap malam tiap hari. Upin Ipin mulu. Gak pasti. Iya. Udah. Selamat pagi Ciku. Ya, akhirnya tidak diizinkan. Takut nggak balik. Takut nggak pulang lagi. Takut ngadopsi Upin Ipin. Anak lu gak siap ikut saudara Upin Ipinnya. Gak siap deh. Soalnya gak mau gede-gede segitu aja udah. Ngomong-ngomong gue gatel anak nih ya. Mandi lah. Setelah Jumat gak mandi. Jadi ini kita sebenarnya bikin konten gini sekedar iseng. Lagi nungguin sapi, ini dipotong.
udah baris dipotong baru balik. Kuponnya doang udah di tangan ini. Tinggal ngantri doang lo bareng ibu-ibu. Emang ini lo di sebelah sekarang? Dulu. Ada yang sekarang, ada yang besok. Kalau yang di sini besok. Kalau yang di kelurahan di dekat rumah sekarang hari ini. Sama tinggi isinya sekarang siapa? Abang lo dulu? Iya, abang. Ini gak ketahuan tinggi? Pengennya sih begitu, cuman tahu lagi malas aja. Wih, masalah apa? Enggak, abang gue nya pergi kayak gitu. Udah gitu ngajakin kemarin, belum minggu lalu kan, udah cabut yang itu tuh ke puncak. Malam minggu minta main ke nginep di ini, Tanjung Pasir. Aduh, gue nya gak kuat ngeladenin dia. Gue gak lupa main lagi, pengen sama adanya. Gue nya kadang yang gak siap sama apa jiwa petualangnya dia. Gak kuat, gak sanggup. Lu sih gak ikut BM dulu. Gue ikut BM. Apaan gue ikut BM, berdua doang sama dikit. Itu mah dipalak coy tadi lu. Gak masuk BM itu naik angkot mah. Masuk BM sama dikit. Naik engkel nunduk begini nih. Biar gak ketahuan anak sekolah lain. Lagi zaman-zaman flyover dibangun. Oh. Macet banget tuh. Lewat banget. Gih. Udah aja. Nunggu angkot lama. Naik, ayo naik. Ada seorang lain nunduk. Ini duduk pernah pengen mati tuh. Di mana? Oh, di mana? Di kebun anas. Jadi kan gue naik truk rumah kebun anas. Terus nyebrang tuh Bumbara Bali. Saat nyebrang, saat nyetop itu dapat truk yang pendek lah, nggak tinggi itu pendek. Jadi pada arah Berawan ada truk gandeng, jadi truk gandeng coy, penuh coy. Anak SMP mana gua? Terus tahu gua sih anak SMP yang kedua. Lagi apa? Ini situasinya macet lagi coy. Iya. Yang arah gua macet, cuma ada pada penyentok. Mereka turun, mandu. Kepaling ikat itu ngelihat si lepet. Bu anak sini mau apa lu, tolong selepet sendiri. Jadi gue berhati lemparan. Untungnya gak tuh buat turut gue langsung di Arab itu tuh. Si Erwin gue tarik, si Denny kan ya. Denny tau deh. Gue tarik ke belakang jadi batu tuh arahnya ke depan. Gue di belakang ngumpet, aman coy. Batu ke depan, ada adek kelas kan yang ngucep teh botol nih. Gue beli disini, teh botol tuh. Aduh, hidungan kepala sini. Ada terus. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya si truknya nggak kelihatan di situasi kayak gitu. Terus dia masih nyari jalan. Akhirnya dapat jalan kosong ke kiri. Kebut. Daripada soalnya kalau di ini juga dia ikut hancur. Iya. Bila. Si lepet yang berdirian aja yang ngantar. Tapi gue ingat banget lepet Mekah. Dia di mana? Di Polres kayak masih. Polres ini Tangerang? Masih di Polres. Terus Polres sekali kayak misalnya. Kebetulan Isol besok ketemu. Itu gue lagi ada kasus yang pembunuhan cangkul juga ketemu Isol lagi. Isol. Anak buah itu ya maksudnya. Iya. Tapi kalau nonton di TV-TV lu mau wawancarain kan? Gak mau gue. Oh iya. Gue sombong. Masuk kriminal. Manager kok masuk TV. Kriminal lagi. HRD aja. Berita ini kriminal soalnya. Nah, kasus dulu di jatuhnya tiga raksa. Apanya? Dadap. Dadap. Gitu. Wartawan apa dulu ya yang mau nyamperin dulu ya? Oh, TV One. Wih. Perempuan. Ada yang ngasih tahu. Ini untuk kepala apa bosnya yang korbannya mana gitu? Itu tuh yang itu. Akhirnya gue udah samperin. Apa bisa baca dulu? Aduh, jangan saya deh, jangan saya. HRD aja. Saya merendah saja. Cuman sepintas-pintas doang lewat kamera, iseng. Figuran. Iya, siap mental jadi artis. Nanti lo diundang Karni Elias ya. Layar. Mata Najwa. Langsung. Lawan mainnya langsung sama si Najwa. Gila diundang-undangan nanti. Ya, rumahnya aja. Kebetulan ya, bangga anak lu ntar. Bangga ada pembunuhan. Gak juga. Memang TV ya.
Ya udah lanjut lah, udah setengah jam nih. Wih, yuk. Cukup aja nih, main-main. Oke sih. Pokoknya like, subscribe, and share. Jangan lupa tekan loncengnya, bunyi teng-teng. Gak pengen ngobrol lagi ya. Oke sih. Tapi gue kepikiran pas jalan perjalanan tuh. Apa tuh? Ngobrol enak gimana ya, mana dia. Terus gue ingat meteorologi. Siang-siang gini enak ya meteorologi. Iya, enak mah. Lu gak ngomong. Tapi malam aja ke sono. Ada udah banyak yang main layangan lagi. Bisa lah. Iya. Yang seru udah luar, gak sesunyi kayak kita iya. Dulu dong. Jadi zaman SMP dulu kalau pulang siang kelas 3 berarti diomelin orang, bakar-bakar. Sepi enak, meteorologi itu banyak apa, pohon-pohon tinggi soalnya ya. Iya. Rindang, nanti nyantai. Tapi udah itu, tempat begitu juga udah makan korban itu. Apa? Itu yang kolam sebelah, yang baru udah lama juga sih hitungannya. Tapi waktu pas zaman kita nongkrong itu belum ada tuh kolam. Kolam penampungan air gitu. Ada meninggal? Ada meninggal. Anak kecil. Anak kecil. Cemplung gak bisa berenang. Anak kompleknya apa? Anak kampung. Tapi lu endingnya yang lama. Oh iya. Serem banget. Lu nanya ke situ-situ. Meteorologi kan ada, di meteorologi itu luas lah, terus ada sawah kan, nah di tengah-tengah sawah itu ada bangunan-bangunan, ada 3 bangunan kan. Iya. Oh, gue sempat masuk itu? Enggak, gue sempat kan, gue ada peti mayat kan gitu kan, ingat lu, itu peti mayat kan gitu. Oh, iya, gue sempat masuk, apa, ngerandang-ngerandang tuh, cobain masuk, sempat masuk, cuma gelap banget, usut punya usut, taunya isinya padi. Gue kira gudang senjata. Peninggalan Belanda. Jadi penemu ini. Wis, profesor. Penemu reman, orang meteorologi duluan. Tahu kan seharusnya. Soalnya aja mungkin. Ini lagi tulalah. Oke. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.